Di Tujuh Enam Ideha Urban 2016, selain menyajikan aksi para rider, juga dimeriahkan freestyler BMX. Para lokal heroes ini menunjukkan skill terbaiknya untuk membuka para juri dan penonton yang hadir. Manual, 360, high speed, double pack, dan tail whip adalah beberapa trik dari freestyle BMX yang sering diperlihatkan oleh para freestyler BMX. Dan aksi mereka mendapatkan animo yang luar biasa dari penonton yang hadir. Muhammad Ridga asal Sragen, Rikian, dan Nathan Nugroho yang asal Solo adalah freestyler yang berhasil memberikan aksi terbaiknya untuk memukau para juri. 76 Ideha Urban ini cukup menarik banget. Pertama rame, kedua sangat seru banget untuk lomba di sini. Perlengkapan dekat, helm jangan lupa biar safety. Oh, kalau trik biasanya dikeluarin waktu lomba itu ya kayak kobo-kobo kayak gitu, misalnya manual di quarter, terus two tail whip, terus manual, two 360, fake out, full cap, kayak gitu. Terus backflip, kayak gitulah. Urban 2016 ini mantep banget. We'll be right back.
Selain aksi adu cepat, 76 IDH Urban 2016 ini juga menjadi ajang bagi para rider untuk beradu bisnis fashion. Exposure yang didapat oleh rider di ajang ini dijadikan tempat untuk mempromosikan clothing apparel yang mereka buat. Sebut saja Panji Budaya dengan RMA, Boncu dengan Five, Imam Wibowo dengan brand Crowd, Purnomo dengan brand Scrub-nya, dan beberapa rider lain yang mengeluarkan brand sejenis. RMA itu singkatan ya sebenarnya dari Redmore Asia. Dulu awalnya itu namanya Redmore Apparel karena kita memang bergerak di bidang fashion. Jadi baju balap, celana balap, topi, semua apparel yang berhubungan dengan balap ekstrim. Kita mulai merintis ini kemudian mulai banyak yang menggunakan produk-produk dari Redmore Asia itu di tahun 2013, khususnya di cabang balapan atau olahraga downhill. Jadi Indonesian downhill ini perannya sangat besar sekali terhadap keberhasilan dan kemajuan Redmore Asia sendiri. Tidak hanya clothing apparel yang dijadikan peluang bisnis bagi para rider di 76 IDH Urban. Beberapa rider lain juga membidik aksesoris dan komponen sepeda seperti velg, baut, sadel, tas, helm sebagai income tambahan mereka di luar profesinya sebagai rider. Ikuti terus serunya persaingan para rider di 76 IDH Urban 2016. Dan jangan lupa untuk update terbaru di website dan media sosial Indonesian Downhill. Saya Kamidia Radisti, sampai jumpa di race berikutnya.